Untuk TAF ini karena udah lama nggak jalan, AC kita cek semua, kita bongkar. Nah ini nanti kita tes satu-satu, yang masih bisa dipakai mana, yang sudah kurang bagus atau perlu diganti yang mana. Ini proses bongkar evap. Kondensor yang lama seperti ini kita ganti kondensornya multiflow biar dinginnya maksimal. Ini proses pembuatan bracket. Untuk bracketnya kita bikinkan seperti ini pakai plat aluminium supaya rapi. Ini untuk etap depan kita ganti Denso orisinil biar dinginnya mantap seperti Isuzu Elf. Ini pakai orisinil. Cek di sini. Ya, ini. Nah, ini yang baru. Yang lama itu lebih kecil. Nah, perbandingannya. Ini yang lama. Kelasnya Cherry ini. Kita pasang yang baru orisinil Denso. Nah, ini. Bawah untuk evapnya Denso orisinil kita rakit dulu. Andalannya dugel wis disiler ya bro. Ini bos, untuk pengerjaan di tempat kami nggak bisa buru-buru karena kita bikin yang seperti ini detail supaya bagus bracket kondensor. Kita buat seperti ini pakai plat aluminium ya supaya nggak berkarat. Ini juga jadi nggak asal pakai plat yang lubang itu. Ini mobil kesayangan ini. Untuk kondensor, ini kondensor pakai multiflow
yang biasa kita pakai untuk elof. Kemudian ini kita pasang dua extra fan. Untuk bracket-bracketnya memang kita bikin yang bagus ya, seperti ini bracket-bracketnya. Dan instalasinya juga pakai pipa.